Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas roket Virkam S milik India. Nah, teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut ke penjelasan terkait roket Virkam S milik India ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Virkam adalah keluarga kendaraan peluncuran angkut kecil yang dikembangkan oleh Skyroot Aerospace, sebuah perusahaan kedirgantaraan India. Perusahaan Skyroot diluncurkan pada Juni 2018 oleh dua insinyur, Pawan Kumar Chandana dan Naga Paradaka. Sebelum peluncuran orbit penuh, penerbangan roket suborbital yang bernama Virkam S dilakukan pada 18 November 2022 dengan nama misi Praram. Virkam 1, roket pertama dalam seri ini, memiliki 3 tahap bertenaga bahan bakar padat masing-masing dengan waktu bakar antara 80 dan 100 detik, dan tahap terakhir adalah mesin Raman. Mesin Raman ditenagai oleh bahan bakar cair MMH dan NTO dalam kelompok 4 mesin yang menghasilkan daya dorong 3,4 kN. Mesin Raman ini akan digunakan untuk melakukan penyesuaian akhir di orbit panggung. Roket Virkam 1 ini dirancang untuk mengangkat 290 kg ke orbit kutub sinkron matahari 500 km. Dan kemiringan hingga 45 derajat dalam orbit bumi rendah. Roket Virkam S adalah roket suborbital berbahan bakar padat satu tahap yang dikembangkan selama 2 tahun dengan menggabungkan teknologi canggih yang mencakup struktur komposit karbon dan komponen printer 3 dimensi. Roket Virkam S dilengkapi dengan massa angkat kotor 545 kg dan massa muatan 80 kg. Virkam S membawa 3 muatan pelanggan yang akan memetakan pengukuran dan validasi parameter penerbangan tertentu dan proses integrasi muatan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket Virkam S milik India. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.